Mbah Goto. Demikian sebutan untuk kakek berusia 146 tahun ini. Mbah Goto tinggal di Desa Cemeng, RT 18 RW 8, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Lahir dengan nama Saparlan, namun layaknya tradisi Jawa, saat menginjak dewasa, Saparlan berganti nama menjadi Sodi Mejo. Dan hingga kini akrab dipanggil Mbah Goto. Sehari-hari kakek yang sangat hobi mendengarkan wayang kulit dari radio kesayangannya ini tinggal bersama salah satu cucunya. Meski telah berusia lanjut, namun Mbah Goto masih bisa beraktivitas normal, bahkan mampu mengingat cerita masa kecilnya. Kemampuan berbicaranya masih lugas dan jelas, walau tubuhnya tak lagi tegak dan kulitnya telah mengeriput. Tak terbesit keinginan apapun dalam diri Mbah Goto selain dipanggil oleh Sang Pencipta. Bahkan, ia telah menyiapkan batu nisan bertuliskan namanya sejak tahun 1993 silam. Kayak gue masih jiko, masih jitil. Kangen gue mau mati toh. Nek gue belum mati, gue seneng rumah saya gue. Gue udah berkondo kali anak gue. Le, aku nih mati bicara anak. Esok jadi cuci ya le. Mune bisa dus, dan pas pakaian. Komplit pakai mau. Dari catatan kartu identitas, Mbah Goto lahir Desember tahun 1870. Ia pernah menikah 4 kali dan memiliki 5 anak. Dan semua anaknya telah meninggal. Cucu sudah tak terhitung jumlahnya. Salah satunya Suryanto, yang setiap hari setia merawat dan menemani kakeknya. Kalau saya pikir itu nggak susah, Mbak. Nggak pernah merepotin itu. Ya cuma kalau pagi ya mandiin, sore mandiin, makan ya pagi, siang, sore, cuma itu aja. Nggak pernah sih, Mbak. Saya pernah ngeluh apa sakit atau apa, belum pernah. Ya, alhamdulillah, sehat terus. Hingga kini, rekor manusia tertua di dunia dipegang oleh Susanna Mushat, warga New York, Amerika Serikat. Susanna meninggal di usia 116 tahun. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.